Hi guys, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much dan tak lupa korang sentiasa like, comment and subscribe dekat Putu punya YouTube channel. Jadi hari ni Putu nak share dengan korang mengenai satu kisah yang dikatakan agak tragis jugalah, dan kejadian ni berlaku pada tahun ni juga sebenarnya, iaitu pada 23 Februari di mana ada seorang mayat perempuan yang dijumpai telah meninggal dunia, di mana keadaan dia tu agak menyayat hatilah sebab kita jumpa mayat tu dalam keadaan mayat tu telah direndami dengan satu jenis asid, dan asid ni dikatakan telah menghancurkan seluruh badan dan muka apa semua. And then tapi masa dijumpai itu ada satu kaki dia yang terkeluar daripada batap tu. Jadi batap tu hanya kaki dia sajalah yang masih kita kata dalam keadaan fizikal yang elok. Yang lain semua dah hancurlah sebab direndam dengan asid tu. Siapakah dia ni? Okay, sebenarnya kejadian ni berlaku dekat Australia sini tau. Okay, kejadian ni berlaku dekat sana. Sebenarnya dia ni adalah seorang warga Bangladesh tau, tapi telah berhijrah ataupun berpindah ke Australia sebab perempuan ni, iaitu nama dia adalah Aminah Hayat, dan dia berusia 19 tahun. 19 tahun ya, sangat-sangat muda, di mana dia ni dapat belajar dekat Australia and then dia dapat course sebab dia nak jadi doktor bedah lah, senang cerita ha, okay? Dia nak jadi doktor bedah apa semua, and then memang dia memang adalah medical student dekat situ. Nak jadikan cerita, dia memang belajar apa semua elok semua kat situ. Okay, and then dia ni adalah seorang yang sayang dengan family dia, senang cerita. Okay, kat mana-mana, okay, kalau macam contoh ada waktu lapang ke apa ke, dia mesti akan spend time dengan family dia, dan dia akan cuba, okay, untuk habiskan masa dengan family dia. Kadang pergi mana-mana lah, tengok wayang ke apa ke kan. Okay, tapi benda ni jadi berubah sekelip mata disebabkan ada seorang lelaki. Okay, disebabkan lelaki ni adalah first love kepada Aminah Hayat ni. Jadi disebabkan tu lah dia macam kemarut cinta sangat, senang cerita macam tu, okay. Siapakah lelaki ni? Okay, lelaki ni dia sebenarnya main gym lah, senang cerita dia ahli bina badan. And umur dia pun tak adalah jauh beza, okay. Dia berumur 20 tahun dan nama dia adalah Miraj Zafar. Okay, dia berusia 20 tahun dan dia adalah ahli bina badan. Tadi pernah beritahu korang yang sebenarnya Aminah ni dia adalah seorang yang memang family lover lah, kira kata dia memang sayang dengan family dia, dia akan spend time dengan family dia. Tapi disebabkan ada seorang lelaki yang datang dalam hidup dia, terus jadi macam menjauhkan diri and then tak contact. Kalau korang nak tahu, sejak Aminah ni dia berpindah, dia nak duduk sendiri, dia nak berdikari and dia nak duduk dengan lelaki tu, selama 4 bulan dia tak contact langsung dengan family members dia. Okay, so korang bayangkanlah 4 bulan tu lama tak tahu khabar berita, mak ayah tak tahu, okay, macam mana kau hidup ke tak hidup ke, sihat ke tak sihat ke apa semua. Jadi time tu family dia ni ataupun mak bapak dia ni rasa macam tak sedap hati tak, macam nak juga cari anak dia ni. Pihak polis ni dia dapat jumpa dekat mana Aminah dengan si Miraj ni duduk tau. And then masa diorang sampai je kat situ, diorang terkejut sebab diorang jumpa satu mayat yang di mana mayat tu berada dekat dalam tak mandi tapi dipenuhi dengan asid. Dan diorang tak boleh dekati pun asid tu, macam polis ni semua. Diorang kena panggil pakar, okay, untuk mengenal pasti ni asid apa, bahaya ke tak untuk diorang handle sebab diorang tak ada ahli. Okay, diorang tak tahu pasal benda tu. Jadi diorang teruskan kepada pakar lah. Pada 23 Januari dijumpai mayat wanita, dikatakan bahawa dia ni telah meninggal dunia di dalam tap yang penuh dengan asid. Diorang ni assume, polis-polis semua assume, di antara masa yang Miraj ni disyaki telah membunuh girlfriend dia adalah antara waktu tengah hari hingga ke petang semalamnya. Confirm tak ada dalam masa 24 jam, tapi diorang check apa semua, pakar check apa semua, forensik semua, okey, dan mengatakan bahawa mayat ni dah lebih daripada 24 jam terendam dekat dalam tap mandi. Dapat satu info yang Putu baru tahu adalah Miraj dengan Aminah ni sebenarnya diorang ni dah kahwin. Tapi diorang ni baru je beberapa minggu kahwin. Tapi macam korang tahulah, Putu tak tahulah diorang ni mazhab mana ke apa. Sebab kalau nak kahwin, kita kena ada wali, and wali kita mestilah ayah kita. Okay, kalau contoh dah tak ada, okay, maybe adik-beradik lelaki kita and saudara mara lelaki, atap pun atuk kita. Kalau dah betul tak ada ni, baru kita akan guna wali hakim. Betul tak korang? Sebenarnya diorang ni dah duduk bersama
daripada bulan Oktober 2021. Okay, and dijumpai mayat ni pada 23 Februari 2022. So korang kira sendirilah berapa bulan diorang duduk bersama. Jadi korang nak dijadikan cerita, diorang ni telah dapati bahawa Miraj ni menjadi suspek utama. Sebab ialah suspek utama ni si Miraj ni, sebab apa dia duduk serumah kan dengan si Aminah ni. Jadi memang apa-apa memang dia akan cari. And bila diorang cari, diorang jumpa dekat satu CCTV ni, and then diorang assume okay yang itu memang Miraj, dan di mana time tu macam nampak dia tengah bawa satu truck lori, and then dia punya cara, dia punya gaya bahasa badan dia tu ibarat macam menggelabah ataupun kita kata macam risau lah, macam dia memang ada buat yang something wrong, kau faham tak? And then besoknya kan sebenarnya si Miraj ni dia macam serahkan diri dia lah dekat balai polis, and then cakap macam dia lah sebenarnya yang membuatkan kematian ataupun punca kematian kiranya dia yang membunuh si Aminah ni. Okay, tapi polis tak adalah terus-terus assume dia macam tu. Jadi mesti akan ada prosedur apa semua untuk check, untuk menguatkan lagi bukti yang kukuh kan. Jadi apa yang polis buat, polis check okay yang si Miraj ni dia memang bawa okay bahan kimia ni, bahan asid ni dekat dalam truck dia, sebab ada macam kita kata kesan-kesan tu lah. Okay, jadi Miraj ni dia ada cakap yang dia sebenarnya pergi dekat kedai tu sebanyak 2 kali untuk beli asid tu. Yang pertama dia beli 20 liter tak silap putih, okay, 20 liter untuk dia cukupkan. Tapi tak cukup, masalahnya dia pergi lagi sekali dekat kedai tu untuk beli 4 lagi kita kata liter ataupun botol macam tu lah, supaya mungkin dia kata oh tak cukup ni, kena lebih lagi ni supaya betul-betul terendam semuanya. Dia buat macam jeruk kan. Sampai sekarang kes ni masih di soal siasat ataupun kita kata belum putuskan lagi lah keputusan untuk si Miraj ni macam mana, sebab macam ditangguhkan confirm sampai ke tahun depan. Jadi kita tunggu je apa, kalau ada update terbaru Puda akan update dan bagi tahu korang, sebab ini kes-kes yang baru lah, faham tak? Okay, sebab macam tak sangka juga kan, ibarat macam tak tahu apa yang digaduhkan, apa yang dibuat sampaikan dia sampai hati nak buat macam tu dekat dia punya, okay, kita kata macam contoh dia dah kahwin, okay, dia buat dekat isteri dia. Apa perasaan dia, apa impression dia, tapi pada masa yang sama dia pun serah diri lah. Macam mungkin dia takut ke apa ke, ataupun macam dia tak nak selindung lagi, biarlah kebenaran tahu kan. Okay, so korang, apa yang perlu beritahu korang adalah cinta tak semestinya manis. Okay, cinta tak semestinya akan buat korang rasa bahagia, sebab bila hilang cinta, kita tak akan kekal selama-lamanya macam tu, faham? Tak akan ada je benda yang membuatkan kita gaduh dengan pasangan ke apa kan. Especially macam lebih-lebih lagi bila libatkan keganasan rumah tangga. So korang kena alert lah dengan benda ni, okay? Jangan sebabkan korang sayang ke apa, korang just senyap and just biar je lah, tak apalah kan. Korang tak boleh macam tu, kena ambil tindakan, sebab kita takut benda tu boleh bawa kepada kehilangan nyawa. Okay, so korang, thank you so much siapa yang tengok video sampai habis. Jangan lupa like, comment and subscribe, and jangan lupa tekan bell notification dekat bawah, okay? So korang, thank you so much, bye, and assalamualaikum. Bye.